Kata penjualnya kalau nggak nyoba nyesel katanya. Jadi harus coba. Jadi harus coba. Halo guys, ketemu lagi sama Mas. Nah, saat ini Mas tengah berada di pinggir jalan raya ini menuju ke Langensari, dan di pinggir jalan tidak jauh dari perairan itu ada penjual minuman yang menyegarkan. Kita ke sana saja. Nen, Pak. Ya, jalan pisang ijonya, Pak. Mohon. Enggak ada apa, Pak. Hiji wae lah, Pak. Hiji wae. Iya. Bahan-bahan teh apa aja, Pak? Ini terbuat dari pisang. Oh, pisang, tapi iya. Dibungkus sama apa ini? Pinjo. Iya, iya. Sama lumpia. Oh, lumpia hijau. Oke. Okay. Ini Bapak bikin sendiri lumpianya? Atau beli? Bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Sama bukan yang bikinnya. Oh, Bito. Tapi bikin sendiri. Kemudian ini apa, Pak? Ini bubur sumsum. Oh, bubur sumsum. Iya. Oke. Okay. Ini berarti bahan-bahannya apa sih dasarnya, bahan dasarnya, Pak? Bahan dasarnya itu rosemary, sama santan. Ini. Santan. Oke. Okay. Ini sekoteng. Oh, ini sekotengnya ya. Ini air gula atau apa? Air gula. Air gula. Dan selanjutnya. Selanjutnya roti yang dipotong-potong. Oke. Okay. Es batu. Oh, lalu ditambahin siapa ya biar segar? Es batu, iya, biar segar. Cukup lagi, Pak? Lagi. Biar segar. Susu lalu ditambah susu. Oh, susu. Iya. Okay. Siap lagi. Makasih, Pak. Nah, ini pisang hijau di pinggir jalan. Ini di dekat perairan apa ini, Pak? Namanya, Pak? Panatasan. Oh, Panatasan. Di Panatasan, ini arah menuju Langen. Arah ke Dobo ya, Pak ya? Arah ke Dobo. Oh, kita cobain airnya. Inap, ini pisang hijaunya, pisang dilapis atau dibungkus dengan lumpia warna hijau. Ini dikasih sekoteng. Kemudian ada roti tawarnya juga. Dan ini bubur sumsum. Ini bubur sumsumnya enak. Ini sore-sore makan ini segar, apalagi habis dari perjalanan jauh. Terlebih jika siang hari, jadi kalian harus mampir ke sini. Ini pisang hijaunya.
kata si bapaknya, kata penjualnya, kalau nggak nyoba nyesel katanya. Jadi harus nyoba. Jadi harus nyoba. Ternyata di sini juga ada pembeli lain. Ini sama teteh siapa teh? Sofia. Sofia. Teteh beli apa teh? Pisang hijau. Sering beli di sini? Enggak, baru. Oh, baru. Baru kebetulan lewat. Enggak, pengen nyobain. Oh, pengen nyobain aja. Makasih ya teh. Bapak ini mulai bukanya dari jam berapa, Pak? Biasa jam dari rumah jam 9. Jam 9 pagi udah standby di sini? Iya, jam 9. Kadang-kadang setengah 10. Oke. Okay. Itu sampai jam berapa, Pak? Tergantung, kalau habis ya udah pulang. Berarti suka sampai malam juga? Sampai paling malam. Maghrib? Maghrib, ya. Oke. Okay. Masih apa ya? Terima kasih telah menonton, dan sampai bertemu lagi dengan video Mas berikutnya. Sampai jumpa!